Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita diberikan soal sebagai berikut: jika x sama dengan 2 pangkat negatif 2, maka x pangkat x adalah a) 2 pangkat minus seperempat, b) 2 pangkat seperempat, c) 2 pangkat minus setengah, dan d) 2 pangkat setengah. Hanya sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan apabila Anda suka, silahkan di-subscribe, like, dan saya diberi komentar supaya saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Kemudian, pesan yang lain adalah bahwa materi ini bukan materi pokok untuk anak-anak SLTP, tetapi materi pendalaman untuk mereka. Nah, untuk kita orang tua juga perlu. Kenapa? Oleh karena supaya kita bisa memberikan yang lebih kepada anak-anak tentang matematika ini. Baik, kita mulai. Jika X sama dengan 2 pangkat negatif X, maka X pangkat X-nya adalah A, 2 pangkat minus seperempat, B, 2 pangkat seperempat, C, 2 pangkat minus setengah, D, 2 pangkat setengah. Nah, untuk mengerjakan seperti begini banyak cara. Banyak cara, banyak jalan dari manapun bisa bagi mereka-mereka yang menguasai tentunya ya, tetapi oh kita tentu, tentu akan menguasai semuanya ya. Jadi banyak cara dan salah satu cara, salah satu trik. yang akan di uh, ya akan kita pelajari, yang akan kita berikan dari Pak Yud adalah sebagai berikut. Ya. Nah, di sini X pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 2. Yang berarti bahwa jika X sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini kan sama saja dengan du, uh, dengan 1 per 2 pangkat 2. Karena kita ingat bahwa kalau A pangkat minus B itu sama dengan 1 per A pangkat B. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau X sama dengan 2 pangkat minus 2 menjadi <coughs> sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah, jadi kalau begitu, sekarang kita sudah tahu bahwa nilai X-nya itu adalah satu per empat, kemudian kita sampai kepada apa yang diminta. Kita geser, iya, kepada apa yang, di, yang diminta. Yang diminta adalah x pangkat x. Jadi, kalau begitu, x pangkat x-nya adalah seper4 yang dipangkatkan satu per empat. Nah, begitu ya seperempat yang dipangkatkan satu perempat ini dari mana dari oleh karena kita tinggal mengganti x x ini oleh seperempat ini x yang ini diganti seperempat kemudian pangkatnya eksponennya juga diganti dengan seperempat itu ya kemudian kalau kita lihat eh, alternatif jawab ternyata ini mempergunakan bilangan pokok semua. Oleh karena itu, mari kita menggunakan bilangan pokok. Menggunakan bilangan pokok 2. Ini kita ganti menjadi bilangan pokoknya 2. Jadi, kita tulis sebelah sini akan menjadi kita lanjutkan seperempat adalah satu per dua pangkat dua yang ini ya tetapi kemudian dipangkatkan berapa satu per empat satu per empat, nah gitu ya, ya oke okay, kita lanjutkan, kita lanjutkan nah sekarang satu per dua pangkat empat kita kembali kepada teori ini tadi, kepada aturan ini tadi, ini bisa diubah menjadi dua pangkat negatif dua yang di dalam kurung ini diubah menjadi 2 pangkat negatif 2 yang dipangkatkan 1 per 4. Nah, sekarang sudah sampai ke sana. Yang dipangkatkan 1 per 4. Jadi sekarang eh, uh, yang kita itu adalah 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 1 per 4. Ya, kita geser dulu. Nah, kita ingat. Kita ingat kepada bentuk seperti begini. Kepada bentuk jika A itu pangkat B dipangkatkan C seperti itu ya seperti itu maka ini akan menjadi A pangkat B kali C B kali C ini A pangkat B dipangkatkan C itu akan sama dengan A pangkat B kali C nah coba kita terapkan untuk ini kita terapkan untuk ini bahwa 2 pangkat minus 2 dipangkatkan seperempat. ya kita geser sini ya ya jadi 2 pangkat minus 2 dipangkatkan seperempat menurut aturan tadi ini yaitu akan sama dengan 2 dipangkatkan minus 2 kali seperempat minus 2, Kali seperempat. Ya gitu ya. Jadi minus 2 kali seperempat. Kemudian ini kalau kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan. Kan tinggal meng begini. 2. Pangkatnya itu. Minus 2 kali seperempat. Itu ya minus 2 per 4. Minus 2 per 4. Nah minus 2 per 4 ini kan sama dengan minus 1 per 2 atau minus setengah. Jadi kalau begitu ini sama dengan 2 pangkat minus setengah. Nah inilah hasilnya. Nah sekarang kita lihat pada alternatif jawabnya. ya Kita lihat pada alternatif jawabnya. Oh lihat alternatif jawabnya yang ada adalah 2 pangkat minus seperempat, dua pangkat seperempat, dua pangkat minus setengah, dan dua pangkat setengah. Di sini kita dapatkan dua pangkat minus setengah. Maka dari alternatif jawab yang ada, yang benar yang mana? Yang benar adalah yang C, ya. Yang benar adalah yang C, yang ini, yang benar. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Untuk pengayaan anak-anak kita, karena semua Anda hebat.